Oke guys, di video kali ini gue akan bagikan tutorial cara edit color grading untuk cinematic video di handphone menggunakan aplikasi 3D Loot ya. Nah, nanti kalian lihat aja tutorialnya langsung. Ya, tanpa basa-basi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Di sini saya sudah memasuki aplikasi 3D Loot Mobile ya. Langsung saja kita cari videonya menggunakan Open Gallery, terus lihat-lihat video yang akan kalian pilih ya. Di sini saya akan pilih video yang ini. Nah, di sini banyak sekali ya fitur-fitur atau preset-preset yang bisa kalian gunakan. Ada Loot Store, Editor Speak, Mobile Widely, Grading, Black White, Top 25, User Approach, dan Latex ya. Kalian pilih-pilih saja sesuai kalian, sesuai mood kalian. Biasanya saya memakai User Approach ya. Nah, di sini juga banyak preset-preset di User Approach ya. Bisa kalian pilih-pilih. Nah, sesuaikan aja sama mood kalian ya, dan bagus-bagus ya presetnya, yang mana saja ya. Di sini gampang sekali tutorialnya ya, kalian bisa langsung pilih-pilih saja. Nah, di sini saya akan memakai preset yang #etosa ya. Nah, kalian juga bisa mengatur brightness-nya, atur-atur saja. Saya akan turunkan sedikit ini. Kontrasnya juga bisa diturunkan. Nah, untuk saturation kita naikkan sedikit. Nah. Nah, mungkin cuma segitu saja ya tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.